Sehingga kita masih dalam taraf level 2 PPKM. Beliau adalah salah satu kepala sekolah yang definitif selama 2 periode kita masih dijabat oleh sekolah lain. Nah, hari ini Ibu dan Bapak bisa melihat secara langsung, yaitu kepala sekolah yang baru definitif di SDN 113 Banjarsari. Yang terhormat pula para ibu dan bapak yang hadir pada kesempatan ini, termasuk para wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama. Yang pertama, mungkin keluarga besar SDN 113 Banjarsari menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kurang semangat. Jadi sekali lagi kepada ibu dan yang bawa kepada ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu kelas itu sesuai dengan aturan
kedua dan tiga akan mendapatkan insentif sekolah. Sekali lagi untuk mendapatkan ini melalui dalam prestasi ini merupakan hak semua siswa. Tapi nanti dengan tunjangan ini maka skornya akan sangat rimbang apabila ada siswa yang tidak mendapatkan insentif sekolah ya. Jadi urutan keempat kalau tidak mendapatkan skor jadi kalau ini kabar terdetek akan jauh ya. Jadi tansnya lebih kecil makanya kami dari pihak sekolah ya mungkin sekolah baru untuk kebanyakan polis nominasi untuk didaftarkan ke SMP jalur prestasi ini hanya kita satu dan tapi sekarang ini kalau tidak dibawa kita waktu kurang mungkinnya kita coba itu hak dan ibu dan kami pasti akan mengawali aspirasi itu silahkan ya. Kuota bagi penata luar kota ibu dan bapak barusan sudah jelaskan tentang PBB itu misalkan kalau di sedang tapi kalau sudah mengacu pada aturan yang baru sudah bisa ibu dan bapak baik-baik mendengarkan supaya jangan sampai ini miskomunikasi misunderstanding nanti akhirnya soal persepsi kita berbicara pengalaman baru ya pak pengalaman baru kemarin ini banyak sekali karena aturannya yang dipakai tahun kemarin oke pertama di jalur pemimpin sebetulnya tugas-tugas yang selesai dulu jadi ibu dan bapak dengan berkata berpikirlah bahwa guru kelas 6 ini hanya memberi nilai kedua sama semester 1 yang dianggapnya yang beri nilai itu dari kelas 4 2 semester kelas 5 2 semester kelas 6 semester yang ini jadi itu dan bapak ada kemarin saya di kelas 4 yang lebih 1 saya di kelas 5 yang lebih 2 tapi di namanya dari yang lebih 5 kami tidak berani mengak nilai punya siapa kemarin kami sudah komunikasi dengan pimpinan kepala sekolah, bapak guru kelas ini tidak ada satupun yang berani-berani up nilai, apalagi bentuk nilai sudah kayak rapor. Artinya begitu mengisi link sudah mengisi dinas. Nah, kita lihat permainan. Di awal-awal saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menggantikan dan berkata-kata. Ah, saya kira kata juga nih, rapor-rapor guru kelas ini enggak, tapi harus laporkan ke kepala sekolah, ke operator, juga dinas. Nilai kelas 45 data itu yang harus dites bawah ini. Jadi kalau cuma nama ada tidak ada penambahan dan lain-lain. Nah gimana pak contoh anak saya dengan berapa punya yang sama dan saya nilai lagi ke operator kayak nilai nilai kita kelas pertama jadi masalah. Jadi sebetulnya kami guru kelas 6 hanya membantu bagaimana mensiasati teknik di lapangan pada saat PBB. Nah itu cuma cara sederhana. Satu-satu nanti kalau dia akan menjelaskan juga permasalahan bagaimana pendataan dan lain-lain. Tapi ibu dan bapak kita jelaskan dulu. Pertama, untuk nilai rapor, ibu dan bapak saya sudah jelaskan tadi yang diambil adalah kelas 4, 5, dan 6 semester 1 diakumulasikan muncullah nilai tertinggi ranking 1, 2, dan 3 itu yang diambil. Oke, itu yang tiga itu didapatkan bebas bebas untuk mau dimana-mana jelasin di luar bebas pengalaman kita di SMP 2 dan 5 nih, atau bicara nyata di lapangan masuk ke SMP 2 mana tertampu ranking 1 ya lolos di SMP 5 ranking 2 lolos ranking 3 lolos di sana ada tertulis rumus cara menghitung penambahan nilai saya dihidup yang tak lebih dari tahun kemarin dengan SMP. Ini sudah sebuah pembukaan kok ternyata
Dia konfirmasi tolong mendapat yang katanya tidak. Ceritanya ini tidak sama. Titip umpamanya ceritanya. Titip umpamanya. Ada itu memaksa kan orang yang mereka umpamanya, umpamanya. Oke saja. Selama disahkan oleh itu. Ibu masukkan KTP-nya, KTP yang punya tangannya. Pelajaran itu KTP ini tidak ada yang katakan. Tetap dialihkan. Ya kan? Nah itu lakukan itu supaya nanti tidak miskomunikasi di dalam rumah di mana servernya nanti untuk balik. Nah kemudian sudah bapak untuk dia mengkonfirmasi betul di SMP Kota Batu tidak ada yang 3 km untuk SD 1000 meter kilometer itu mengapa apa hubungi nanti di cuci kalian bekas tapi 5 km ibu tinggal 2 kali. Nah sekarang kemarin tandanya. Ini dasar itu bukan saya menggali bawa-bawa sakit, tapi dasar terkait. SMP 2 800 meter. Itu untuk donasi. Ini juga menjadi pertimbangan untuk menentukan SMP yang terkait. Ibu milih SMP 1 lewat 1, pilih 1 SMP 5. Pilih 2 SMP 2, apa kira? Kalau mana itu rugi. Jadi itu harus hati-hati. Ibu dan bapak Gracias.
Allah.
menit anak-anak. Ya, pokoknya domisili rumah jarak antara domisili bapak dan ibu siswa maksudnya dengan sekolah yang dituju.